berapa duit biasanya? Ya, kadang dikasih 20-30. Bang, dengan abang siapa bang? Triwatno. Iya. Bang Tri, ini kerja sebagai porter sambil puasa nggak nih bang? Insya Allah puasa. Insya Allah. Ini sudah berapa tahun kerja di sini? Sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. Nah, kalau kerja jadi porter itu sistemnya gimana sih bang? Berapa hari kerja, berapa hari libur? Sehari kerja, sehari libur. Sehari kerja, sehari libur. Nah, untuk gajinya sendiri itu ada bulanan atau memang? Dari jasa penumpang aja. Oh, dari penumpang. Berarti ngandelin dari penumpang aja ya? Iya. Paling besar dapat berapa bang? Ya, ada yang 30, ada yang 50, 25, ya. Itu tergantung berat? Tergantung penumpang yang asli. Tergantung tas atau berat bawaannya ya? Bukan ya, dari penumpang seikhlasnya ya? Iya. Nah itu biasa sehari dapat berapa banyak bang? Ya gak tentu lah. Gak tentu. Paling banyak kira-kira kisaran? Ya berapa ya, gak 100.000 ada? Iya, cukup lah. Cukup ya. Nah, bang, abang ini kerja di bulan puasa ini kan sambil ngangkutin barang nih. Kadang suka ngerasa lemes atau apa nggak sih, bang? Iya wajar lah, manusia kalau namanya puasa ya lemes. Tapi ya. Nah, terus untuk menjaga stamina nya gimana, bang? Ya sambil istirahat, capek istirahat. Kalau lagi capek istirahat ya, supaya bisa kuat puasa ya. Oh, nggak ada vitamin atau apa yang dikonsumsi? Enggak, paling minum susu doang. Minum susu doang? Iya. Oke, siap. Makasih ya Bang Tri. Berapa duit biasanya?